Allah, balik lagi di Jamret Gaming. Dan hari ini kita lanjutin lagi Call of Duty Mobile Garena. Episode hari ini kita kedatangan ada event baru. Mungkin ada beberapa kalian udah tahu, ada yang belum, yaitu Parade Carnival Winter. Tapi sebelum itu, saya pengen ngingetin ke kalian, suara saya hilang ya. Yaitu tanggal 14 besok, bro ya, hari Sabtu, ada finalnya Major Series COD Mobile Garena. Jadi buat kalian yang sekitar Jakarta, datanglah ke situ, bro ya. Letaknya ada di mana? Ada di Balai Kartini Jakarta. Kalian udah mulai bisa registrasi jam 9 pagi. Jadi kalian, atau kalau kalian pengen dari sekarang bisa, linknya bakalan saya simpan di deskripsi ya. Jadi kalian silakan ke sana nonton bareng teman-teman, ajak sekeluarga biar rame ya. Sekali lagi tanggal 14 hari Sabtu besok di Balai Kartini. Ini sekali lagi ini eventnya offline ya, bukan di live streaming, bukan. Jadi pastiin kalian hadir kalau kalian di Jakarta. Kalau enggak ya udah enggak apa-apa. Oke, hari ini kita bakalan fokus ini bro ya, di event ini kalian bisa lah, ini tinggal beresin battle royale, mau menang mau kalah ya, candy can segala macam, musuh kill. Nah, ada dua ini bro yang penting ya, yaitu menangkan battle royale selagi memegang gingerbread man. Pertanyaannya, dari manakah gingerbread man atau bentuknya kayak gimana? Yang kedua, cari snowy stars dan pasang snowy starsnya di pohon natal. Itu juga sama ya, dapetnya dari mana dan kita harus kemana. Jadi kita hari ini bakal menyelesaikan di mana letak gingerbread man sama di mana letak snowy star buat kita pasang di pohon natal. Oke, kalau gitu kita langsung aja. Let's go. Oke, bro, yang pertama gingerbread man dulu ya. Dia letaknya ada di overground sekitar sini. Pokoknya ciri-cirinya dekat helikopter. Jadi sekarang kita bakalan turun di overground, cari helikopter di mana, kita turun di situ ya. Dan yang kedua, untuk dapetin si snowy star, kita katanya dapetnya dari snowman. Snowman letaknya ada di yang salju-salju lah ya pasti ya. Bisa di overground lagi atau di nuclear plant. Atau kalau pengen yang sedikit sepi, nggak banyak saingan, mungkin kita bisa turun di bus station. Soalnya bus station juga ini masih kena ada salju-saljunya ya. Jadi kita bakalan dari overground sini rencananya ambil gingerbread man dulu, naik helikopter, dan turun di bus station ya. Oke, let's go. Oke bro, kita jauh banget dari overground. Kita bakalan ambil ini aja bro ya. Kita turun di dock, kita ambil helikopter langsung ya. Ke dock, ambil helikopter langsung ke overground. Kita cari di sana. Jadi ini kalau kalian ternyata jauh dari overground nggak apa-apa. Pokoknya ambil yang ada helikopter. Semoga helikopter ini nggak diambil orang ya. Oke, kita ambil helikopter langsung ke overground. Yos, helikopter datang. Iya. Bye. Oke, menuju overground. Oh bro, kita udah ada di overground. Nah, sekarang pertanyaannya, kita cari helikopter ya, helikopter. Soalnya ciri-cirinya ada di situ. Oke, helikopter sekitar overground, mana helikopter? Oh, itu tuh. Itu ada helikopter ya, kita terjun aja. Nah, ini helikopternya. Nah, di manakah gingerbreadnya? Gingerbreadnya ada sekitar sini nih. Nah, ini bro ya. Gingerbread man kita dapat, pokoknya sebelah kirinya helikopter. Setelah kita ambil, sekarang kita bakalan fokus mencari si snowy starnya. Dapatnya dari mana? Dari ini nih. Nah, kayak gini bro. Ntar ada chance. Nah, dapat langsung bro. Nah, snowy starnya dapat, sama ini juga dapat ya. Udah bro, gitu doang. Dan sekarang pertanyaannya, udah dapat ya? Pertanyaannya, dipasang di mana kah snowy starnya? Kan dia bilangnya katanya harus pasang di pohon natal ya. Kayak di sini bro ya, gingerbreadnya udah ada nih. Kamu telah menemukan gingerbread, saatnya menang untuk menyelesaikan misi. Jadi kalau kalian pengen beresin misinya, kalian pastikan chicken dinner bro, harus yang pertama ya. Terus yang kedua tadi, misi berikutnya adalah snowy stars. Kamu telah menemukan snowy stars, nyalakan pohon di sirkus. Jadi kita bakalan ke tempat sirkus. Cuman di situ kayaknya banyak jebakan bird-nya. Jadi kita siap-siap dulu sebentar bro ya. Saya ambil mungkin baju-baju atau senjata buat melawan para copet ya. Seperti ini ada copet di depan sini. Gak kena dong, jaraknya terlalu jauh bos. Ya ampun. Siapa tahu itu bot, dia biasanya bot bawa macam-macam bro. Iya. Thank you bot. Kita ambil AK-117. Oke, kita ready bro ya. Cukup lah meskipun kita nggak ada baju level 3. Oke, sekarang kita menuju sirkus yang ada di bawah sini bro, deket dock nih. Ya sirkus ya. Kita ke sana, kita ambil helikopter yang di overground. Let's go. Oke bro, bentar lagi kita nyampe sirkus. Ingat ambilnya sebelah kanan sirkusnya bro ya. Sirkus kan ada dibagi dua ya, tengah-tengah, kiri sama kanan. Nah, si pohon natalnya ada yang sebelah kanan. Ini ada kemungkinan kita mati gara-gara ada orang camping pengen ngambil snowy starsnya, biasanya gitu bro. Nah, yang sebelah kanan sirkus ya. Di sini kita lompat aja. Nah, lompat, nggak ada orang kah? Nah, ini dia pohon natal aja. Kalian pencet. Nah, sukses menyalakan pohon. Oke bro, itu dia ya.
Jadi eventnya untuk yang sedang Wistar beres. Yang sedang Wistar udah hilang ya, sedang Wistarnya udah ada di atas itu. Sedangkan gingerbreadnya ingat kalian harus chicken dinner. Pegang gingerbreadnya chicken dinner. Biar gampang mungkin main mabar sama teman kalian. Atau kalau kalian ranknya masih rendah sih, syukur-syukur bisa dapat ya. Cuman kalau rank kalian udah legendary master ya mungkin sedikit rada sulit. Guys, oke, jadi tajuk hari ini. Thank you banget sudah nonton. Peace.